itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum. Selawat kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari akhir nanti. Kita langsung berhadap hadapan. Insyaallah, mari kita bersama-sama kita dengarkan, kita resapi, kita hayati apa yang akan disampaikan oleh beliau nanti, sehingga langkah kaki beliau hadir ini betul-betul membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Upah doa itu kepada Rasulullah, maka insyaallah tindakan apa yang kita lakukan akan mendapatkan respon dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila dia kemudian kita. Mudah-mudahan kita berharap semua kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masih di dunia, apalagi di akhirat. Karena bermimpi dengan Rasulullah sesungguhnya adalah mimpi yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, dengan yang kita yang kita rasakan bertemu kita dengan Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kumpul-kumpul pada malam hari ini bukanlah sekedar kumpul-kumpul, tetapi kumpul-kumpul yang membawa kebaikan kita, keberkahan kita dari dunia sampai akhirat. Maka dari itu, bapak-bapak sekalian jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai, yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama menyimak, mari kita sama-sama ikuti, kita resapi, masukkan ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam apa yang akan disampaikan oleh kita, ya insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita dunia dan akhirat.
daripada itu kami juga mohon maaf atas nama UKM Al-Bakar ini atas kekurangan kita ini yang kita miliki dan kita banggakan. Kita sangat berbangga dengan masjid seperti ini dan inilah yang sudah kita dapat. Alhamdulillah kita tidak maaf menghadiri Allah ijabah. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang hadir terutama kepada panitia yang sudah beberapa hari sibuk mempersiapkan sampai alhamdulillah terlaksananya acara Maulid yang kita ikuti pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh panitia, kesibukan panitia, repotnya panitia yang menghilangkan atau membuang-buang waktu, menyisihkan tenaga, yang akan mendapat rahmat barokah dari Allah dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kiranya tidak perlu lagi kepada siapa panjang lebar. Ini itulah yang pernah saya sampaikan. Yang mohon saja sekali lagi mari kita ikuti bersama-sama dan sehingga datangnya kita ke sini untuk berikan kerja yang betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustaz Chen Xin, tidak? Beliau ini Pak Ustaz yang luar biasa. Kalau bahasanya tidak memudar, sana sini terkenal. Alhamdulillah, mudah-mudahan terkenal dalam memberi penerangan hati kepada masyarakat, khususnya kepada umat beragama Islam. Amin. Yang saya hormati Dewan Pengurus Masjid Pak Haji Syakirin, yang saya hormati Pak Haji Hendra, beliau ini biasa kalau bisa disebut Bapak Pembangunan Desa Kaskapuas. Aku beliau saya sebut Bapak Pembangunan Desa Kaskapuas, banyak jasa beliau dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kaskapuas ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus ketua masjid dan panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengundang saya, ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia Masjid Al-Muhajirin yang alhamdulillah telah mengundang saya, dan ini yang pertama dan perdana saya memberikan sambutan. Jujurnya saya terkejut Pak Kiai, luar biasa Pak Kiai, bangunan semoga ini, semewa ini dengan semangat kesamaan PPAK bisa membangun semewa ini, tapi bukan hanya bisa membangun, tapi bisa bisa memakmurkan, memakmurkan masjid itu yang paling terpenting Bapak Ibu sekalian. Tempat ini nahan megah, tempat bertemu dengan sang pencipta, bersujud dan berdoa, tempat yang begitu sempurna. Masjid Al-Muhajirin, tempat beribadah, belajar dan silaturahim.
tempat yang agung dan penyejuk hati. Oh, Al-Muhajirin kita. Tempat indah nan megah, tempat bertemu dengan sang pencipta. Bersujud dan berdoa, tempat yang begitu sempurna. Masjid Al-Muhajirin, tempat beribadah, belajar dan silaturahim. Tempat yang agung dan penyejuk hati. Oh, Al-Muhajirin kita. Tempat beribadah, belajar dan silaturahim. Tempat yang agung dan penyejuk hati. Oh, Al-Muhajirin kita. Tempat indah nan megah, tempat bertemu dengan sang pencipta. Bersujud dan berdoa, tempat yang begitu sempurna. Masjid Al-Muhajirin, tempat beribadah, belajar dan silaturahim. Tempat yang agung dan penyejuk hati. Oh, Al-Muhajirin kita. Tempat indah nan megah, tempat bertemu dengan sang pencipta. Bersujud dan berdoa, tempat yang begitu sempurna. Masjid Al-Muhajirin, tempat beribadah, belajar dan silaturahim. Tempat yang agung dan penyejuk hati. Oh, Al-Muhajirin kita. Tempat beribadah, belajar dan silaturahim. Tempat yang agung dan penyejuk hati. Oh, Al-Muhajirin kita. Kami warga pondok, harapan kita hidup rukun bahagia bersama. Walau kami berbeda, tetapi kami tetap bahagia. PHK Pondok harapan kita, tempat yang nyaman walau sederhana. PHK Pondok harapan kita, tempat kami dalam suka dan duka. Kita hidup rukun bahagia bersama. Walau kami berbeda, tetapi kami tetap bahagia. PHK Pondok harapan kita, tempat yang nyaman walau sederhana. PHK Pondok harapan kita, tempat kami dalam
dan duka. Kami warga pondok, harapan kita hidup rukun bahagia bersama. Walau kami berbeda, tetapi kami tetap bahagia. Bahagia pondok harapan.